siang hari ini, mulai dari pagi sampai dengan siang hari ini, kita sudah melaksanakan manuver lapangan latihan Cakra Charlie tahun anggaran 2024. Di mana latihan Cakra ini merupakan latihan penanganan pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia. Kita laksanakan beberapa pentahapan dan salah satu yang kita laksanakan sekarang ini adalah tahap pelaksanaan force down, di mana terjadinya pelanggaran wilayah udara sudah diingatkan oleh petugas kita dari Airnav, dari Satrat untuk keluar dari teritorial Indonesia. Kemudian kita laksanakan identifikasi oleh pesawat tempur F-16 yang berhombis di Skadron Udara 16 Lanut Terus Minuradin, dan setelah diidentifikasi visual kita ingatkan untuk keluar, namun tidak ada keinginan untuk mengikuti perintah, sehingga perintah selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita laksanakan force down atau pemaksaan mendarat di landasan atau bandara terdekat. Dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan pemaksaan mendarat di Military Apron Lanut Terus Minuradin, dan dilanjutkan dengan tindakan atau langkah-langkah selanjutnya, di mana penanganan pesawat force down akibat pelanggaran wilayah udara dilaksanakan oleh 11 kementerian.